1 2 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, DLRS Channel. Terima kasih sudah bergabung kembali di channel kami, channel YouTuber dan channel Citizen Jurnalis Ultra. Oke guys, untuk kali ini kita berangkat menuju ke Morosi ya. Kita mau cek bagaimana update untuk jalan dari atau menuju tambang PDNI ya, atau PT OSS ya. Ya, jadi kita mau cek bagaimana perkembangan jalannya, apakah sudah membaik atau masih seperti itu-itu saja. Nah, sekalian kita mau cek untuk jalan yang lagi viral ya, yang dikerjakan oleh para pekerja dari Cina ya, yang sempat viral kemarin ya. Oke, langsung aja saudara, kita cek ya perjalanannya. Tonton terus sampai selesai, jangan di skip. Oke, dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share ya, dan komen juga. Oke, terima kasih, silahkan ditonton selanjutnya. Oke guys, ini kita sudah sampai di jembatan Pohara ya. Sebentar lagi kita akan belok ya, belok mengarah ke Konawe Utara atau Konut ya, ujung Konawe, tepatnya di Morosi, Kecamatan Morosi ya. Oke saudara, silahkan ditonton selanjutnya, dan sepanjang perjalanan kita akan update terus ya. Oke, semoga kita bisa untuk menjelaskan perjalanannya dan kita tidak mabuk saudara ya. Oke, terima kasih, silahkan ditonton selanjutnya. Ya baik saudara, ini kita sudah berada di jalan yang sudah dibeton sebelahnya ya. Ya, ini sudah dibeton sebelah kanannya, dan yang masih saat ini masih belum ya, masih proses, itu yang kita lewati saat ini. Dan itu cukup terguncang kita saudara ya. Mohon tetap bersabar untuk Anda yang melewati jalur ini, karena sampai saat ini belum dilanjutkan untuk pengerjaannya dan masih dalam proses ya, masih tahap ya. Semoga segera rampung dan masyarakat bisa menikmati akses jalan yang bagus di area sini. Wow, ini kali Konaweha ya, ini luar biasa, sangat besar ya, sangat lebar ya. Oke saudara, silakan ditonton selanjutnya dan tetap ikuti terus perjalanan kami ya, jangan di skip dan jangan berhenti sampai di sini. Oke, dan apa lagi yang akan kita tunjukkan ya. Dan untuk di area sekitar sini ini sangat disayangkan sekali ya, karena memang medannya yang sering banjir ya. Jadi akses jalannya itu dipertinggi ya, dikasih tinggi. Namun yang menjadi masalah di sini ya, rumah-rumah warga cukup tenggelam saudara ya. Oke, silakan ditonton selanjutnya. Terima kasih. Oke saudara, ini kita sudah hampir sampai ya di PDNI ya. Nah, ini jalur untuk yang mengarah ke atas ya. Namun orang-orang atau mobil kendaraannya mengarah ke sini ya, mengarah sebelah sini. Ini agak mendingan ketimbang yang sebelah
atas ya, mengarah atas. Nah ini kita akan lewat menuju tambang PDNI. Oke, silakan disimak selanjutnya. Kita hampir sampai saudara ya. Ya ini istilahnya kita sudah memasuki daerah dolar ya. Ya ini kawasan yang sangat mahal ya, baik itu dari segi kos-kosan maupun barang-barang yang dijual ya, karena ini memang dekat dari tambang VDNI dan OSS ya. Oke saudara, silakan ditonton selanjutnya. Sebentar lagi kita akan sampai di tambang VDNI. Oke, silakan ditonton selanjutnya saudara. Ya saudara, sepanjang jalan terlihat yang berjejer adalah kios-kios-kios dan pasar ya, serta kos-kosan ya. Ini yang paling laris ya, dan bengkel ya saudara ya. Ini yang paling laris di area sekitar sini ya saudara ya. Oke, dan ini kita sudah memasuki kawasan atau samping PT OSS. Nah ini parkiran untuk pekerja ya. Kemudian ya, kita mau ambil gambar. Wow, ini ya, ini PDNI. Wow, keren ya. Ini saya membayangkan ketika melihat seperti ini nih, di dalam ada pembuatan robot atau bagaimana seperti itu. Jadi kita terbawa ke film-film Transformer ya. Ini luar biasa ya, di tambang Morosi. Wow, keren ya. Ini suasananya saudara ya. Nah ini jalan akses untuk material ya, yang dimuat untuk mengarah ke pelabuhannya ya. Ya jadi seperti ini saudara, penampakan dari tambang PDNI ya. Oke saudara, lanjut ya. Ini sangat jauh ya, panjang ya. Kita melingkar ini panjang ya, lewat samping PDNI ya, tambang PDNI. Oke, silakan ditonton selanjutnya saudara. Dan di sebelah sana itu kita akan melihat untuk tambang OSS ya, PT OSS ya. Silakan ditonton selanjutnya saudara. Ini kita sudah sampai di lokasi atau jalan yang lagi viral ya. Jalan yang lagi viral itu yang dikerjakan oleh para pekerja dari Cina. Oke, silakan ditonton selanjutnya saudara. Oke saudara, ini kita sudah memasuki area PT OSS ya. Dan ini yang sebelah kiri ini sudah kawasan industri dari PT OSS. Ya terpantau ini jalan masuk ya, pintu masuk. Kemudian ini gedung-gedung rumah susun untuk pekerja-pekerja dari Cina ya. Mereka tempat tinggal di sini saudara ya. Oke, dan ini jalannya masih, sepanjang jalan ini masih beton, dan sebentar kita akan mendapatkan ujung dari beton ini. Artinya, kesananya lagi masih dalam proses pengerjaan, saudara ya. Dan kita akan lihat penampakannya bagaimana, silakan ditonton selanjutnya. Ini masih terlihat bangunan-bangunan atau rumah susun dari yang ditinggali oleh pekerja-pekerja dari Cina. Oke saudara, silakan ditonton selanjutnya. Dan ya bagi Anda yang belum subscribe ya, silakan untuk subscribe, bantu kami untuk subscribe dan like and share ya.
Semoga kita selalu memberikan informasi-informasi yang menarik. Oke, kita lanjut, saudara ya. Terima kasih. Oke saudara, ini terlihat ya ujung dari betonnya ya. Dan ini selanjutnya ke sana masih dalam proses, ini sudah dilakukan pembatasan. Mungkin malam akan dikerjakan ya. Ini sudah dilakukan pembatasan dan sepanjang ya agak jauh juga ini ya. Dan ini akan dikerjakan pada malam hari ya. Ya saat ini belum ada pengerjaan dulu ya. Oke saudara, seperti inilah kondisi beton yang akan dikerjakan oleh pekerja Cina ya. Dan luar biasa ya, semoga segera rampung. Dan pekerja bisa menikmati ya akses yang cukup bagus di area pertambangan ya. Oke, kita doakan semoga tambang ini semakin sukses ya, dan banyak merekrut untuk pekerja lokal sehingga masyarakat sekitar bisa sejahtera ya. Oke, silakan ditonton selanjutnya karena akses ini cukup menguras tenaga dan pikiran saudara ya, dan cukup menggoncang isi makanan ya, isi lambung kita untuk area sini. Silakan ditonton selanjutnya saudara. Ya, kita masih berada di tambang OSS ya. Dan ini apa yang dibangun ini ya? Masih progres. Dan yang sebelah kanan ini terlihat seperti kereta ya, kereta pengangkut ya. Ya, dari area sini kemudian diangkut, mungkin diteruskan ke dermaga ya atau pemuatan. Ini mohon dikoreksi ya. Kalau salah, tapi kelihatannya ini seperti kereta ya, gitu. Oke, ini cukup panjang saudara ya, mungkin sampai di laut kayaknya nih. Iya benar ya, sampai di laut kayaknya nih ya. Wow, keren ya. Wih, mobil-mobilnya mobil besar ya. Kita kayak nonton film-film itu ya, Hollywood ya. Keren. Oke saudara, ya terima kasih sudah menyimak video kami, perjalanan kami dalam meliput untuk akses atau infrastruktur jalan dari Kendari atau Konawe ya, menuju Konawe Ujung atau Kecamatan Morosi. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan silakan disimak selanjutnya untuk perjalanan kami ke permandian Wawoles ya di konten sebelah. Terima kasih yang belum subscribe, masih ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.